Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas. Aduh, kita hari ini makan lagi, berkembang lagi. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa tentunya. Biasanya kita masak di alam, berhubung kita hari ini puasa, ya kita masak di rumah. Ini pancingan kita kemarin, nih baung. Udah kita masak bumbu kuning. Mau kita cocol dengan sambal merahnya ini. Wow, mantap. Oke, bismillah. Oh iya, kita lalapan lengkap, ada daun pepaya, timun, ada apa namanya ini, pare, buncis, dan juga kacang panjang. Oke, siap. Sebelumnya kita doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wow, nih sambelnya nih. Wow, mantap. Sambelnya ini sambel setan ya. Wah. Kita tes kriuk dari ini parenya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gurih. Baunya nih. Kita ambil baungnya ini, baung bobot 1 kilo, kemarin mancing, dapat, alhamdulillah. Kita cocol. Dagingnya lembut sekali. Kacang panjang. Masya Allah, dagingnya pulen sekali. Ini daun pepayanya nih ya, udah kita godok tadi. Wah, minumnya teh es, wah segar sekali. Mantap. Wow, nih kepalanya nih, besarnya satu lengan saya, satu kepala saya, besar sekali nih baunya ini, besar sekali. Nikmat. Dagingnya tuh pulen sekali.
Nikmatnya. Cabai setannya pedas sekali. Tekstur dagingnya itu gurih sekali. Baung. Baung ala Sumatera ini ya, bukan baung peternakan, ini memang baung-baung liar. Di tempat kami ini baung ini masih banyak. Bahkan masih terjaga alamnya. Ya, pokoknya masih banyak, kita mudah mancing baung. Pedesnya, aduh, pedes-pedes. Enggak, ya Allah, ngakal ya Allah.